Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. Hope you're having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to the 2020 independence and Indonesia's Independence Day ceremony, and the ceremony took place on Monday, August 17th. This video was suggested by Jeffrey Yan Rizal. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time, I'd like to take a moment and welcome you guys to the channel. I upload videos every day, so if you guys like the content as well as the channel and want to be part of this journey, then please consider subscribing to the channel and turning notification on so you're notified when new videos are uploaded. Stay tuned guys, we'll be right back. Welcome back guys, we're gonna get started with the video momentarily, and at the end of the video I'll be sharing with you my observation and reaction, so please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with that second video of the day. Karena rekod ini belum pernah terjadi di Persada Nusantara ini. Yang jelas yang paling berbeda adalah peserta upacara. Menganugerahkan suatu rekod yang istimewa sekali. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara daring oleh peserta terbanyak sekaligus juga yang pertama dilakukan dalam sejarah. Masih belum pernah ada penyelenggaraan. Upacara. Hormat senjata. Rekor dunia Indonesia kali ini akan mengapresiasi sebuah peristiwa superlatif di mana kali ini untuk yang pertama kalinya dalam penyelenggaraan peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini diselenggarakan secara daring di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang masih berlangsung. MURI akan mencatat ini sebagai peristiwa rekor dunia dengan penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring oleh peserta yang terbanyak di dunia. Untuk itu, MURI mengucapkan selamat atas penyelenggara acara kali ini, yaitu Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Oke, saya pertama-tama pasti kesannya seneng banget untuk diajak partisipasi jadi MC virtual ya. Ini sesuatu yang lain dari yang lain, tentu karena di tengah pandemi COVID-19, tapi ini satu terobosan yang adaptif menurut saya. Dan ini sesuai dengan instruksi dari Presiden, yaitu kita harus memanfaatkan era digital ini untuk bisa keluar dari segala keterbatasan selama pandemi. Uniknya mungkin karena peserta upacara itu dari seluruh Indonesia, tadi kayak di room kami, di room 9 tuh kita ada spotlight satu yang mereka upacara di tengah sawah, Mas. Jadi itu sesuatu banget sih, kayak luar biasa banget semangat dari masyarakat seluruh Indonesia, walaupun dilakukan secara virtual, tapi tetap tidak mengurangi rasa nasionalismenya mereka. Tadi barusan sekretaris presiden mendapatkan MURI dari Pak Jaya Suprana, dan ini menandakan bahwa sekretaris presiden bekerja luar biasa
saya mengucapkan terima kasih seluruh jajaran SKA Presiden, mulai dari Pak Deputi, Ibu Deputi, Pak Kepala Biro, Kabak, Kasubak, dan tentunya staf yang mendukung. Termasuk juga rekan-rekan MC yang kami rekrut dari profesional, mengucapkan terima kasih karena mereka lah semuanya bisa berjalan. Tentunya ini kebanggaan buat SKA Presiden. Rekor MURI bukan hanya memecahkan rekor Indonesia, tetapi dunia dalam rangka memeriahkan sebuah negara melalui daring atau mulai virtual. Nah, berikutnya saya ucapkan juga terima kasih tak luput dari dukungan Telkom, tak luput dukungan dari Kominfo, serta semua jajarannya. Dan juga tak lupa saya ucapkan juga sangat terima kasih kepada TVRI yang semua bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi ini dukungan kerjasama yang baik sehingga kita mendapatkan dan membuktikan bahwa kita bisa. Mewakili Museum Rekor Dunia Indonesia untuk menganugerahkan suatu rekor yang istimewa sekali karena rekor ini belum pernah terjadi di Persada Nusantara ini, yaitu upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia secara daring oleh peserta terbanyak sekaligus juga yang pertama dilakukan dalam sejarah. Nah, Bapak Sekretariat Presiden, Bapak Sekretariat Presiden, dalam hari ini piagam penghargaan, ya, tepuk tangan, betul. Dalam hari ini piagam penghargaan rekor dunia, ya. Ya. Ini, Pak Ibu, bukan sekedar rekor Indonesia, tetapi rekor dunia. Karena belum pernah ada penyelenggaraan acara kemerdekaan dimanapun, ya, negara lain yang diselenggarakan secara daring. Dan ini merupakan yang pertama. Dengan ini, secara resmi Museum Rekor Indonesia, Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan piagam penghargaan pada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ya, kalau Pak Awan ada mewakili kami untuk menyerahkannya pada yang berhak menerimanya. Dan tolong dibaca. Tolong bacakan, Pak Awan. Mungkin kami bacakan piagamnya. Rekor dunia, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan dengan bangga dan hormat kepada Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia atas penyelenggaraan rekor sebagai pemrakarsa dan juga penyelenggara upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia secara daring oleh peserta terbanyak di dunia. Indonesia, yang telah sejarah,
Well, guys, we saw, you know, in our couple of videos back when we reacted to the 2019 Independence Day ceremonies, it was totally different. There was lots of people in the background. I think there's lots of people taking pictures and videos. Whereas Paulo this year totally looked different. People standing like 2 feet apart, everybody's wearing masks, and people are wearing the face shield. But even the media is standing and sitting far apart from each other. So it's almost a totally different world, totally different way of basically doing the ceremony now. Really, really different. Inshallah khair, hopefully by the next year, things normalize and return back to normal. I like what they did at the end, where they had different people, and I think they had asked them to wear different color clothing. So some of them were wearing red, which they put them on top, and some of them were wearing white, which were in the bottom. So basically the color of the Indonesian flag, red and white. And that was pretty cool. And they organized everybody to be singing at the same time, which was really, really nice. So yeah, I was actually, I enjoyed it, guys. It was nice to watch. I was just sad a little bit, like I said, to see how things have changed from 2019 to 2020, but inshallah, I'm looking towards 2021. Inshallah, when we react to that, hopefully, may Allah subhanahu wa ta'ala bring back the normalcy throughout the world and take away this disease and this virus. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you liked it. If you did, please don't forget to comment, share, and subscribe. And if you want me to react to another video, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.